Oke, okay, halo guys, kembali lagi bersama di channel di bawah. Jadi di video kali ini guys, gua bakal share mod skin geng lagi, cuy. Nah, banyak dari kalian kemarin gua kan minta voting ya, mau uh, share mod pack gua atau skin geng. Nah, jadi kemarin banyak vote, banyak yang voting uh, pengen suruh gua share mod skin geng. Oke, okay, jadi sekarang gua bakal share mod skin geng. Padahal kemarin gua udah uh, mil apa udah kasih pilihan untuk gua share modpack gua jadi yang udah gua pasang di GTA gua skin atau anim audio data atau TMC color cycle adjustable atau apalah itu ya kan bakal gua share kenapa kalian malah milih mod skin geng nah padahal kalau ku kalau kalian pada milih modpack kan gua share semua jadi mod geng uh, mod skin gengnya juga bakal ikut tapi tenang aja gua bakal share juga mod pack gua untuk kedua kalinya tapi nanti cuy kita bakal lihat aja nanti bakal gua share kok santuy nah oke cuy jadi di video kali ini gua bakal share mod skin geng uh, member balas member balas tuh ada 3 jadi 3 skin dulu yang bakal gua share nah untuk mod Motu yang sekarang ini lumayan bagus daripada yang kemarin-kemarin menurut gua ya gua nggak e, bermaksud untuk nggak menghargai karya orang yang kemarin-kemarin cuma kayak gimana aja gitu lebih bagusan yang sekarang gitu menurut gua kalau menurut kalian gua nggak tahu lagi ya karena selera orang beda-beda cuy nah oke langsung aja gua bakal cari member balas dulu cuy karena gua nggak gua, apa nggak main di Uh, SMP SIMP karena uh, apa lagi main ten, cuy lagi main ten, jadi ya terpaksa dah gua main di ori terus di light juga nggak ada oh ya yeah, ini btw skin apa ya oke okay, cuy nanti ah gua Oke okay, cuy, jadi gua udah nemuin member balas dan dan di sini kurang yang balas member ketiga yang pakai kupluk itu. Yang pakai kupluk itu udah pernah gua kasih tunjuk sih kayaknya. Nanti udah bakal gua cari lagi, cuy. Nah, untuk mod skin balas tuh kayak gini, cuy, kurang lebihnya. Ini yang gedut dan ini untuk yang e, balas satu yang pakai bandana itu, cuy. Nah, di sini tuh ad, gua apa skin mod gengnya tuh e, pakai apa? pakai topi dan juga ada sepatu merah cuy itu cocok banget buat kalian yang mau RP-an blood blood lah kalau blood kan emang warnanya merah tuh kalau setahu gua ya itu jadi bisa lah untuk dibuat buat tapi terserah kalian mau dipasang di mana aja cuy itu bisa di rename juga cuy nah untuk balas yang ketiga itu eh, mana ya untuk balas yang ketiga tuh untuk balas yang ketiga tuh yang pakai topi gitu guys nah itu tuh tuh nah ini lengkap nih nah ini yang pakai baju hitam nih yang pakai apa pakai ini nih apa kalau namanya topi topi apalah ini pokoknya jadi lumayan bagus sih menurut gua skin balas juga nah ini ada sedikit korup di file modnya cuy bukan maksud gua bentrokan sama skin skin yang gua pasang cuy jadi, ini bakal gua fix dulu buat nanti jadi biar e, gak bentrok lagi sama mod-mod kalian, cuy. Jadi biar aman lah. Oke, cuy, mungkin tanpa basa-basi lagi ya kan? Langsung aja kita video tutorialnya, cuy. Oke, cuy, jadi ini dia cara pemasangannya atau tutorialnya. Seperti biasa, kalian download dulu link downloadnya, gua udah gua taruh di deskripsi video buat kalian yang mau download eh, kalian bisa pakai browser apa aja karena di sini MB nya tuh kecil banget jadi bebas lah kalian mau download di Chrome di browser atau terserah kalian lah itu bakal nggak ngaruh juga karena MB nya kecil cuy ya udah tanpa berbahasa basi berlama atau berlama-lama langsung aja kita ekstrak aja cuy untuk passwordnya itu codot cuy nama panggilan gua oke langsung kita oke okay aja nah jika udah kalian langsung balik aja terus ke GTA 3 IMG IMG tool nah habis itu ke open IMG ke Android data dan juga ke GTSA com rockstar GTSA nah ke terus ke TXDB ke GTA 3 IMG ke select habis itu kalian add gini ya kalian pasti tau lah yang eh uh, baik kalian yang udah pinter modder ya kan buat yang belum ini cuy ada tutorialnya jadi kalian simak aja sampai habis cuy Nah, kalian cari aja folder di mana kalian download atau taruh file modnya cuy. Misal kalau kalian download di Chrome bakal muncul di folder Chrome eh folder download sorry. Nah, habis itu kalau kalian download di UC Browser bakal muncul di folder UC download. Oke, okay. Jadi, itu simpel banget. Nah, untuk gua, gua pindah tadi ke 360 ini cuy. Nah, jadi udah tersedia tiga mod. Nah, kalian eh, pencet dff nya aja TXD nya jangan terus kalian select gitu gini aja oke okay. nah kalau udah kelar kalian ke TXD tool terus kalian tambah nah untuk kalian yang gak bisa nyari ini kalian sama seperti tadi di Android data terus cari kom Games mana kom Rockstar Games GTA ke files ke TXDB ke TXD habis itu kalian pencet ini cuy cret Oke jika udah kalian langsung from TSD Archives dan kalian cari tadi cuy di mana tadi? Ya tadi di 360. Oke langsung kita checklist semua. Terus kalian overweight udah kelar. Terus kalian tinggal nunggu gini ya. Sebenarnya simple nggak terlalu susah-susah amat ya. ya sebenarnya simple nggak susah. Tapi ada beberapa mod yang untuk aturan settingnya tuh aturan setting setting importnya tuh kadang berbeda cuy enggak kayak yang ini kan yang ini tadi tinggal di overwrite habis itu di oke okay. kalau kadang tuh ada yang di overwrite terus habis itu reduce itu tadi grafiknya itu jangan dinyalain di checklist dulu wah banyak pokoknya sih tapi untungnya gue dapet yang simple dan lumayan mudah untuk dipasang cuy gue lebih suka mod skin gang tuh yang simple dan kayak bajunya tuh bagus untuk muka sih gue nggak peduli kayak mau kayak gimana tapi ya jangan sampai ngebak jangan sampai jelek jelek amat lah yang penting lumayan bagus lah wah gue sih bukannya nggak apa ya nggak menghargai gue menghargai cuma selera gue aja bukan itu cuy soalnya amat ya gue ya Oke, okay, kalau udah, kalian tinggal langsung buka GTA -nya dan mainin ya. Buat kalian yang nanya indo RP kapan on?" jvrp kapan on?" Tunggu aja, bro. Bentar lagi bakal on juga, kalian tunggu aja. Nah, buat kalian yang suka dengan uh, konten kali ini, kalian bisa klik subscribe dan klik like dan share ke teman-teman kalian agar channel ini uh, berkembang lagi dan juga main rame lagi, cuy, karena sekarang server eh channel gua makin sepi tapi ya begitulah gimana mau gimana lagi udah terjadi ya kan dan sorry banget gua sekarang jarang jarang upload gua sekarang uh, sibuk banget cuy gua jarang upload itu gara-gara sibuk banget cuy gua uh, kalau ada waktu senggang baru upload cuy nah oh ya yeah. satu lagi ya, gua bakal share mode skin geng mungkin Uh, tiga hari tiga hari sekali kalau enggak tiga hari, kalau enggak tiga hari dua kali ya tiga mungkin ya antara itulah tiga hari sekali share mod kalau enggak tiga hari dua kali share mod cuy jadi tunggu aja cuy karena gua setiap hari bak hunting ya enggak setiap hari sih kalau ada waktu senggang aja kalau ada waktu nganggur gitu ya kan gua bak gua Han, pasti hunting di LSRP kalau enggak di itu forum kok forum di VK cuy itu VK tuh banyak sekarang komunitas komunitas moder moder gitu cuy ya, oke okay. mungkin video sampai segini dulu see you in the next video dadah